Mr. Bean deh, gue lompat-lompat. Eh, maksudnya naik ke atas, lihat bengkelnya namanya tadi apa, Scooter Jam ya? Di Joglo. Apa sih kayak ini apa sih dari baju lo? Baju ini kita baju branding sendiri nih, Avelo. Branding sendiri maksudnya ngejahit sendiri? Bukan, memang brand kita sendiri. Oh, iya iya. Ini juga? Kalau ini enggak, ini Villa Vespa. Dia jadi kerjasama ya? Kalau Villa sama Vespa emang ada kerjasama dulu. Kalau kita kerjasamanya kapan? Ini paling mahal apa bang wajinya bang? Yang paling mahal yang ini deh kayaknya deh, kalau masalah deh. Ini berapa ya? Ini 700-an deh kalau masalah. Itu diskon ya, 25% yeah. Jadi? Itu belum diskon. Oh, 700-an itu belum diskon. Jadi kalau diskon sekitar 500-an lah ya? Iya. Karena memang pandemi apa karena memang diskon? Karena memang diskon. Oh, oke. Terus ini bang, apa sih? Kenapa sih buka bengkel Vespa? Hobi apa gimana? Sebenernya sih kayaknya lebih ke arah passion sama hobi ya. Terus timbulnya jadi buka usaha. Udah dari berapa lama bang? Kita dari awal Agustus. Agustus 2000? 2020. Pas pandemi itu ya? Iya. Tapi berani ya bukanya? Ya, mau-mau. Good job! Ini apa sama ya? Ini sama ini ya? Ini mereknya Kawahara yang ini. Ini roller kan? Apa ya, tahu ini roller ini? Setiap motor matic pasti pakai ini kan? Iya. Ini harganya berapa? Bang, kok nggak ada harganya sih? Penasaran nggak harganya? Iya, berapa ini? Itu 115 saja. Oh, kalau yang ini sama? Cuma beda warna aja? Ini 105.000. Kenapa beda? Karena emang ini yang buat 150cc. Ini buat yang 125cc. Oh, untuk cc yang berbeda? Iya. Untuk semua tipe? Enggak juga sih, tak ada beda-beda tipe juga. Oke. Ini rollnya. Ini roller juga. Ini tadi ini buat ini yang. Ini hand grip. Ya hand grip gas. Ini untuk handle rem. Ini apa bang? Itu stabil. Ini stabilizer buat di stang. Kalau ini. Iya ini buat samping ya. Pelek depan. Kalau untuk pelek apa? Semua pelek Vespa. Kalau pakai yang pelek yang di depan nggak usah pakai ini dong, karena kan udah bolong-bolong gitu. Depan yang tengah kan tetap pakai ini. Oh, dari seluruh barang yang ada di sini di bengkel, barang yang paling mahal apa kecuali motor ya? Barang yang paling mahal pelek sih yang satu ini. Ada satu. Yang paling mahal kan? Iya, yang paling mahal. Ini. Berapa, Bang? Ini 26 juta. Yang itu berapa harganya? Itu 1.150.000. Kalau yang ini? Yang kanan 1.7. Dia 2 atau 1? Sepasang. Karena ini iya, sepasang maksudnya kan? Iya, ini pasang. Di sini cuma depannya aja, kadang depan, kadang belakangnya aja. Oh, jadi contohnya aja. Oke. Yang ini? Itu mereknya Virossi, 1.9. Belum sama ban ya? Belum. Oh, makanya itu di situ ada jual ban biar sepanjang nggak mungkin kalau pakai pakai ban yang lama juga nggak apa-apa. Kalau ringnya sama kadang-kadang ringnya berbeda. Iya. Ring bawahnya berapa sih kalau Vespa?
Kalau LXS, LXV itu depannya 11, belakangnya 10. Hmm. Kalau Sprint, Primavera, GTS, depan-belakang 12. Kalau ini 11? Itu 12. Oh 12, berarti masih bisa pakai thread itu ya, ban yang lama yeah. Kalau belum botak ya? Yang 2 itu doang, yang 10 sama 11 ini semuanya ada yang 12. Bermasalah gak bang kalau dari bawaannya yang 12 terus dia pakai ring 10, bermasalah sih dari suspensinya gitu? Dari 12 ke 10? Oh. Ya bermasalah lah, lebih rendah jadinya. Jadi kayak kecil banget kan yeah. Maksudnya gitu. Ketika nanti diganti lagi ke velg yang lain, dia enak gak bawaannya? Suspensi yang maksud gue tuh gitu loh. Enak. Masih tetap enak? Tetep enak. Kalau biasa sih orang anak-anak zaman sekarang tuh dari 10-11 dinaikin jadi ke ring 12. Jadi biar lancip. Jadi jangkis gitu ya? Iya lebih jinjit sama lebih tinggi. Terus yang ini, wah ini kan sekalian promosi ya bang ya? Ada gak IG-nya? Ada dong. Nanti di tag di sini, nama IG-nya apa bang? Nama IG kita tuh ada 3 ya? Kam Scooter Official. Kalau buat katalog kita ada Kam Scooter Katalog. Terus kalau buat brand kita sendiri ada Arcelo ID. Oh, itu brand keluarga? Apa? Brand keluarga? Iya, bukan brand keluarga. Apa ya? Pokoknya brand lah. Kalau disebut brand keluarga saya juga bingung nah. Tadi ini berapa? Kalau ini brand kita sendiri 16 juta. Wow. Bahannya apa? Aluminium CNC. Mahalan velg ini pada mahalan mobil gue ya? Ya, sekarang lah. Itu segitu semua velg. Kalau yang materialnya kayak gini ya, yang CNC semua begini. Tapi dia ini gak sih gampang pecah gak sih? Oh enggak, karena kita udah sebelum kita produksi itu kita udah tes duluan. Oh udah uji ya? Udah ada prototipe-nya duluan, kita uji dulu. Ini 16 juta nih ya, yang 6 ya? Ini, enggak ini 16 juta ini, 5 ini. Oh 5, ini? Ini 25, ini 26. Ini yang paling mahal? Iya. Ini kayak keramik ya bang ya? Sama kayak gading ya? Iya, kayak gading ya? Iya, ini bawaan yang asli yang kayak gini nih. Oh. Jarang yang ada yang punya ini. Ini beneran gading apa kaya doang nih? Beneran gading, beneran putih gading. Beneran, berarti ada sertifikatnya dong? Ya dari sononya mungkin udah ada sertifikatnya. Karena kalau gading kan harus ada sertifikat. Itu kan binatang yang dilindungi, bener gak sih? Kok jadi ngomongin binatang? Ya kok jadi binatang kan? Binatang loh! Nanti kalau mau beli pelek, datang aja ya ke Kam Scooter. Di jalan apa sih tuh? Ini jalan apa sih? Jalan Jogoro Raya. Jalan Jogoro Raya di seberang dijual? Iya. Patokannya klinik Pratama ada tuh. Iya, patokannya klinik Pratama. Thank you, Abang. Iya. Mas Anda, Bang. Iya. Perlu disebutin apa? Udah enggak perlu. Jadi ngobrol ya.